Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan program Dialog Titik Tengah dan kalau kita ketahui bahwa saat ini Indonesia sudah memasuki vaksinasi COVID-19 gelombang 1 tahap kedua, di mana di tahap kedua ini yang disasar adalah petugas pelayanan publik termasuk juga lansia. Nah, di situ di dalamnya juga teman-teman dari TNI, ini juga tidak luput dari sasaran vaksinasi COVID-19. Untuk itu pada kesempatan siang hari ini kami mengangkat tema vaksinasi untuk TNI bersama saya, Reno Raksa. Ribuan prajurit di jajaran Kodam 5 Brawijaya menerima vaksin yang digelar di 10 tempat fasilitas kesehatan milik Kodam 5 Brawijaya. Pemberian vaksin COVID-19 untuk prajurit Kodam 5 Brawijaya yang digelar secara serentak diperkirakan akan rampung dalam waktu 2 hari. Sebanyak 9.599 orang prajurit TNI Angkatan Darat yang berada di lingkungan Kodam 5 Brawijaya mulai hari Selasa minggu kemarin mulai menerima vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi tahap 2 bagi anggota TNI Angkatan Darat ini diprioritaskan kepada para Babinsa yang saat ini memiliki fungsi sebagai tracer COVID-19, utamanya pada masa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Program vaksin kepada prajurit Kodam 5 Brawijaya dilaksanakan secara serentak di semua jajaran Kodam 5 Brawijaya. Diharapkan dari kegiatan ini masyarakat khususnya di Jawa Timur tidak ragu untuk melaksanakan vaksinasi karena vaksin juga merupakan salah satu upaya agar Indonesia bisa segera terbebas dari pandemi serta sebagai upaya untuk memenuhi target pemerintah yaitu 1 juta vaksin setiap hari. Sebanyak 9.599 orang akan divaksin selama 2 hari dari target waktu 4 hari yang ditentukan oleh pemandu atas. Harapan saya seluruh warga Jawa Timur mendukung program vaksinasi dari pemerintah yang target dicanangkan sebanyak 1 juta tiap hari. Namun dengan keterbatasan waktu yang ada, mohon agar masing-masing fasilitas kesehatan yang melaksanakan vaksinasi bisa mempercepat pelaksanaan vaksinasi ini, sehingga target 1 juta per hari dapat tercapai. Dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada kesempatan siang hari ini, saya sudah bersama dengan Kapendam 5 Brawijaya, Kolonel Armet Imam Haryadi. Selamat siang, Pak Imam. Selamat siang, Mas Reno. Terima kasih sudah hadir di Studio Metro TV Jawa Timur. Pak Imam, kalau kita melihat bagaimana secara tegas Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto mengatakan bahwa TNI ini siap untuk mendukung proses vaksinasi COVID-19. Nah, di Jawa Timur, Pak Imam, bisa dijelaskan bagaimana progresnya sampai dengan saat ini? Progres dari pelaksanaan vaksinasi di Jawa Timur tidak terlepas dari instruksi yang dilaksanakan atau diberikan oleh Panglima TNI, di mana sebelumnya Bapak Presiden menginstruksikan untuk seluruh jajaran TNI Polri untuk turut serta dengan elemen masyarakat mensukseskan program vaksinasi nasional. Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI menegaskan bahwasannya TNI siap. Artinya TNI siap itu apa? Bahwasannya TNI, baik itu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, bisa mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di masing-masing matra, baik sumber daya manusianya, kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk juga kalau perlu adalah alutsista yang dimiliki oleh ketiga matra tersebut. Terkait dengan vaksinasi yang ada di Jawa Timur, khususnya Kodam 5 Brawijaya, kita sudah melaksanakan program vaksinasi tahap kedua ini sesuai dengan instruksi pemerintah tersebut mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 kemarin. Tanggal 2 gelombang hari pertama, hari kedua itu kita laksanakan di Surabaya dan 33 titik di seluruh wilayah Jawa Timur, di mana masing-masing kodim itu
melaksanakan kegiatan vaksinasi dengan memanfaatkan seluruh fasilitas kesehatan. Di mana di Kodam 5 Brawijaya sendiri kita memiliki fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan tingkat pertama yang jumlahnya sekitar 10 fasilitas kesehatan, dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang dimiliki oleh kesehatan Kodam 5 Brawijaya sejumlah 23 fasilitas kesehatan. Kemudian pada tahap pertama ini, tahap kedua ini, kita laksanakan vaksinasi difokuskan kepada seluruh aparat Babinsa. Okay. Jadi aparat Babinsa ini kita fokuskan kenapa? Karena memang tuntutan mereka sebagai tracer yang ada di masyarakat. Jadi mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat, kemudian mereka juga mungkin sangat dekat dengan masyarakat yang kemungkinan pada suatu ketika nanti dengan tuntutan tugasnya mereka terkonfirmasi positif, ya. Okay. Harapannya terjelajahnya kan terkonfirmasi positif dan mereka sangat dekat, karena begitu dilaporkan ada masyarakat yang terkonfirmasi, mau tidak mau Babinsa atau Babinkamtibmas itu kan langsung harus mendata di lapangan. Betul. Nah, dengan begitu dekatnya Babinsa itu ke objek, ya, atau sasaran, sehingga mereka tentunya harus memiliki perlindungan. Jadi perlindungan dalam bentuk kita terjemahkan adalah vaksinasi. Vaksinasi bagaimana dia imunitas dia meningkat atau imunitasnya terjaga dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, tentunya dengan terjaganya imunitas mereka, setidaknya itu memberikan rasa kepercayaan diri yang tinggi, baik bagi petugas itu sendiri, baik Babinsa itu sendiri atau masyarakat. Betul, betul. Jangan sampai nanti justru kitanya percaya diri, masyarakatnya tidak percaya. Karena memang harus kita akuin, sampai dengan saat ini korban ataupun kerugian personil petugas-petugas kita di lapangan juga cukup tinggi, Mas. Saya sampaikan cukup tinggi kita. Dengan saat ini. Karena masih bersentuhan dengan masyarakat secara langsung, ya. Betul sekali. Baik, Pak Imam, kita masih punya dua segmen untuk membahas tema kita pada siang hari ini, vaksinasi untuk TNI dan bagaimana kedepannya. Kita akan sambung di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Titik Tengah akan kembali sesaat lagi.